Mini Flopita pertama kali bikin asinan rambutan. Nah ini rambutannya udah selesai aku kupasin sama aku buang biji-bijinya guys. Lanjut aku mau bikin kuah asinannya. Berhubung ini pertama kali aku bikin asinan, jadi maaf kalau masih ada yang salah ya guys. Nah ini manisan rambutannya udah jadi. Langsung aja Marki chop. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Perpaduan asam, pedas, manis, enak banget guys. Asinannya nggak aku dinginin di kulkas dulu, karena di tempatku lagi mati lampu. Kalau didinginin pasti ini lebih segar deh guys.